Hai korang! Nampaknya laman Instagram petang ni dikecohkan dengan sebuah majlis dekat rumah NEELOFA. NEELOFA dan adik-beradik beliau sendiri pun banyak share IG story di sekitar majlis tersebut. Based on gambar dan video-video pendek yang diorang share, memang nampak macam sebuah majlis yang ringkas dan tertutup lah. Yelah, yang ada pun memang family members je. Dekat laman Instagram peminat-peminat Lofa pula, masing-masing memang spekul Lofa dah bertunang ataupun dirisik oleh keluarga Haris Ismail. Kebetulan pula Lofa dan Haris pakai ala-ala sedondon gitu. Dekat ruang komen pun memang ramai yang ucap syukur dan luah rasa excited jika betul apa yang dispekul tu berlangsung lah. Yelah, semua orang memang dari dulu dah tak sabar nak tengok Lofa naik pelamin kan? Hasil tinjauan Pinky sendiri pun, Pinky perasan pada awalnya jari NEELOFA tak ada cincin. Dan beberapa ketika lepas tu, ada gambar NEELOFA yang menampakkan cincin pada jari manis beliau. Dekat IG Amira pula, dia dah cakap siap-siap tak nak jawab soalan dari netizen. Apapun, kita tunggu statement dari NEELOFA sendiri, okey? Kalau betul, tahniah Pinky ucapkan. Apa pendapat korang pula? Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe, okey? Bye korang!